俺は涙を流さない。だらだロボットだからマシンだから。だらだだけどわかるぜ燃える友情君と一緒に圧を打つ必殺パワーサンダーブレイク悪い奴らをぶちのめすグレート大軍嵐を呼ぶぜ俺はグレートグレートマジンだ。Hai guys, selamat datang ke Ornament Lab Channel. Nama aku Taufik dan hari ini seperti korang tengok kat atas meja aku ni, aku nak pasang Great Mazinger SD Cross Silhouette di mana ini berasal daripada animasi lama dan aku rasa sangat shock sebab design dia memang best kalau korang tengok. Dan apa membezakan SD kit kali ini, dia ada inner frame. So korang boleh tengok daripada kiri ke kanan. Kan beza kan, yang ni bentuk chibi dan ni lebih standard untuk menjadi macam tinggi sikit. So jom kita tengok daripada sisi tepi. Dekat sini ada pointing finger, dia bagi extra hand aku rasa yang lebih, and then dia bagi macam kurang nak limit proportion dia kan, boleh buat flying punya pose. Dan seperti aku cakap tadi, dia panggil CS mod. CS mod ni mana korang macam upgrade kan dia, jadi extend dia macam panjang sikit guna inner frame ni. So dekat sini dia ada bagi Mazinger Blade, lepas tu dia bagi dia tunjuk articulation punya knee joint, maksudnya bahagian kaki lah. So daripada tepi ni tak ada apa-apa. Kat sini dia bagi tahu separate punya kali ni, part-part dia bagi separate ni bagi macam nampak lagi best lah, tak bergantung dengan stiker sangat kot aku rasa. So dekat sini korang boleh tengok, sini ada jet dia yang jadi kepala nanti untuk control dia. And jom kita tengok apa kat dalam. So kat dalam kita tengok runner dia. Kat sini korang boleh tengok ada satu runner. Cantik. Color merah dia pakai cantik. Ada kelipat sikit. And yes, yes. Stiker sikit. Harap-harap okey lah, tak aku pasang stiker lagi. And instruction punya booklet dia bagi juga korang, untuk korang rujuk ni aku rasa untuk instruction tools apa korang nak pakai nanti. Of course lah korang kena ada apa kata kan. And ni part-part badan dan body, color hitam dan biru. So lastly, tak banyak pun sebenarnya part dia. Kita ada Great Mazinger punya booklet kat dalam ni, tunjuk cara-caranya. So jom kita pasang, let's go. So guys, kita dah siap pasang Great Mazinger, di mana ketot sangat dia punya design. Ini adalah SD mode, di mana dia belum lagi kita extend untuk jadi cross silhouette punya mode. So bagi aku untuk kit ni sangat comel. Aku suka design yang solid, bukan solid, macam bentuk silinder ni, di mana dia macam
Kalau dulu orang suka tengok cerita Rockman, Astro Boy, cerita yang lama sikit. So design dia makan jadi macam silinder ni. So aku suka gila design silinder yang macam ni. And untuk stiker, sangat minimal, sangat sikit lah untuk stiker dia. Aku sangat suka. Dan dia panggil dekat jet kat kepala ni, dia panggil Brain Condor. Di mana kecil je, tapi agak detail untuk bagi stiker dan ni. Nampak lah macam detail dekat lah. So, aku agak suka detail yang sekecil-kecil ini. Dan masuk kepala balik. Dan untuk stiker ni satu je aku nak komplain. Bahagian bawah backpack ni, kalau korang tengok, dia pakai stiker je. At least bagilah macam apa ni, separate part kan. Baru dah nampak kemas, salalang sikit je lagi. And untuk kit ni aku memang sangat puas hati lah. So sebelum kita tunjuk 360 punya view, aku nak tunjuk kat korang macam mana size dia. Oh, aku lupa nak tunjuk kat korang yang size SD ni. Macam Sasuke hari tu kan, kita buat pasang hari tu. Dan korang boleh tengok, lebih kurang je, sama tinggi je. Cuma design agak solid lah. Dia punya colour, kalau korang tengok dia punya warna pun agak shiny. So dia inject shiny punya colour. So aku agak suka, kena lampu dah lawa, cantik. So ni size dia, size SD. So untuk kita tukar kepada size CS mode, cross silhouette mode, nanti aku tunjuk. Sekejap eh. So untuk tukar kepada CS mode, cross silhouette mode, apa yang korang perlu lakukan ialah cabut bahagian lengan. So korang perhatikan bahagian kaki ni, sirip dia dua-dua ke belakang. Yang ni pun sirip ke belakang, ni sirip ke belakang. So untuk itu kena tarik dulu dua ni. So masa chibi mode tadi, benda ni masuk ke dalam tau. So korang kena keluarkan soket ke depan, juga ke depan. Senang sikit nak pasang nanti. And kejap, sial dia. So tarik ni bahagian kaki ni, make sure, sebab nanti kita nak ubah dia jadi ke tepi. So bila soket macam ni, kita nak sirip dia ke tepi kan. So tepi, ok, satu. And then ambil soket, nanti korang pasang, nanti korang akan dapat soket ni. So ambil soket untuk lutut ni. So dia menghadap macam ni, soket dia ke sini. Ok, dan masuk balik kaki tadi. Alright, pun sama buat macam tadi, tarik balik yang ni. Confident dia kiri, ha, sini kiri. Alright, so sekarang kita ada kaki dah yang di extend. So untuk tangan pula, simple je, just masukkan je, tak ada ni langsung. Di extend kat sini. Alright, dan lagi satu. Alright, so yang ni dia masuk je balik. So ada pilihan sebenarnya, ni kurang tolak je masuk balik. So, tak ada nampak janggal kan. Tada, itu je beza dia. So aku tunjuk sekali lagi yang SD punya Gundam. Tadi kan lebih kurang tinggi dia kan. So bila dia extend, kau boleh tengok lah comparison size dia. So lagi tinggi daripada Sasuke ni. Nice. So korang boleh tengok nanti, aku nak tunjuk 360 punya video. Let's go.
So guys, apa pendapat korang tentang kit ni? Bagi aku, kit ni sangat seronok sebenarnya setelah dia di-extendkan jadi CS mode, di mana dia bagi banyak posing hand. Dan korang boleh tengok banyak posing yang aku boleh main. Maksudnya articulation memang sangat bergantung pada knee joint dia. Dan aku sangat suka lah dia sesimple-simple kit, tapi dia juga macam banyak bagi freedom untuk kita buat action. So aku lagi suka, aku lagi prefer CS punya mode. Mungkin next time aku akan beli Gundam yang ada CS mode. So kita boleh tengok macam mana action Gundam SD biasa dengan Gundam SD CS cross silhouette punya Gundam. So guys, jangan lupa like, subscribe dan komen dekat aku punya channel. So jumpa lagi, bye bye. ボタンから PC のみんなはこちらからチャンネル登録をねさす。はい、みんな登録してくれてありがとう。そして登録しなかったそこのお前、今からお前ん家行くからね。